Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauzi Tea di channel Kang Tamim. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dimurahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Di area peron stasiun kereta cepat Tegaluar sebelah barat, terlihat beberapa orang sedang menarik satu haspel kabel tembaga di atas rel menggunakan roli. Kabel tembaga itu akan dipasang di tiang overhead catenary system OCS mulai dari sebelah barat peron menuju ke arah timur ke depo Tegaluar. Untuk melihat pemasangan kabel tembaga di atas tiang OCS secara detail dan lengkap, silahkan simak videonya sampai tuntas. Terlihat para pekerja berkumpul di sebelah barat peron untuk mempersiapkan penarikan kabel tembaga di atas OCS menuju ke arah timur, arah stasiun Tegaluar. Kabel tembaga yang sedang dipasang di atas tiang OCS adalah kabel kontak wire, yaitu kabel yang akan digunakan untuk mensuplai energi listrik bagi keperluan trainset kereta cepat Jakarta-Bandung dengan perantaraan pantograf yang nantinya akan terpasang di atas trainset. Energi listrik yang berada di atas tiang OCS di kabel kontak wire akan ditransfer ke trainset kereta cepat untuk berbagai keperluan, tapi yang paling utama adalah untuk penggerak roda trainset kereta cepat. Tangga yang berada di atas troli terus bergerak ke arah timur, ke arah stasiun Tegaluar, dengan didorong dan ditarik oleh beberapa orang. Ada sekitar 6 orang di bawah, sementara 2 orang berada di atas tangga, di atas bordes, bertugas mengaitkan kabel tembaga untuk kotak wire pada cantilever atau lengan.
Para pekerja yang menarik kabel dari haspel terus bergerak dari area peron sebelah timur menuju ke area depo Tegaluar. Sementara para petugas yang mengaitkan kabel tembaga ke lengan cantilever terus mengikutinya dari belakang. Sahabat, itulah kegiatan saya di pagi hari ini, hari Minggu 9 Oktober 2022. Melihat aktivitas pemasangan kotak wire pada tiang overhead catenary system OCS di area stasiun kereta cepat Tegaluar. Semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.